الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang sedang menonton di Facebook saya dan juga Ustazah Isfada, dan saya difahamkan tak Ustaz Muhyiddin mungkin juga ada Facebook, tapi mereka berdua bergabung insyaAllah. Yeah. Dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton di IG secara live. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, topik pada malam ini seperti biasa kita akan selalu cuba membawakan topik-topik yang berkaitan dengan isu semasa untuk memberikan pencerahan yang terbaik untuk kita semua. Dan sudah tentu, tuan-tuan, puan-puan, daripada poster kita, tuan-tuan, puan-puan mungkin telah mengetahui siapakah panelis kita. Mungkin ada yang bertanya, siapakah panelis kita? Sebenarnya tak perlu diperkenalkan. Kerap kali saya juga pernah digandingkan dengan Ustazah Isfadia Haji Dasuki. Okey, cuma dengan suaminya saya belum pernah digandingkan. Okey, belum pernah digandingkan, alhamdulillah. Dan hari ini, malam ini, kali pertama saya dapat berganding dengan mereka berdua. Dan orang tanya, kenapa tak ada social distancing antara ustazah mereka berdua dalam rumah yang sama, kan? Nak social distancing macam mana, kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ayo kita mengalukan kedua-dua panelis kita, pasangan suami isteri, Masya Allah, di orang kata macam belangkas, di mana ada jantan, di situ ada betina, di situ ada jantan. Kedua-duanya selalu bersama. Amboi, amboi. Yang berbahagia Ustaz Muhyiddin Mokhtar dan juga isteri kesayangannya, isteri pertamanya, iaitu Ustazah Isfadia Haji Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Apa khabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. Sampai di IG. Yes, yang juga di IG kita tengok kedua-duanya, alhamdulillah. Baik, di IG saya sekarang hampir 800, di Facebook masya-Allah pun ramai juga sedang menonton. Baik. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin Mokhtar dan juga kepada Ustazah. Lama juga kita masya-Allah tak berprogram bersama. Ya. Yeah. Serius. COVID kan, kita kena terima lah, reda. Tapi dakwah kita tetap berjalan, ya? Betul, itu penting. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Ustazah, tengok Ustaz, malam ni topik kita agak hangat. Dikaitkan dengan isu semasa, isu yang sedang hangat. Dan tujuan kita adalah untuk memberikan pencerahan sebaik mungkin kepada sahabat-sahabat kita. Kerana kita tahu ada banyak persepsi di luar dan sebagainya. Dan malam ini kita bukannya nak meminta sesiapa untuk menerima 100%, tetapi apa yang kita minta seperti biasa dalam program Perspektif Bersama Bro Fidaus adalah untuk masyarakat berfikir, merenung, berfikir, dan kemudian mereka dapat memahaminya, insyaAllah. Jadi kita mulakan. Tajuk kita, jangan mencari aib. Sebelum kita pergi kepada jangan mencari aib, mungkin saya ajukan kita, Ustaz, kita nak ladies first ke men first? Arijal lukawamu nak lan misa. Okey, Arijal. Saya baru nak jawab, tapi Ustazah dah suruh saya jawab dulu. Jadi terpunahlah kepada Brother Fidaus untuk melihat apakah isu yang sesuai yang diajukan untuk saya jawab dan juga Ustazah jawab. Baik. Tak apa. Bagi saya, kadang-kadang bila saya bercakap dengan Ustazah dan Ustaz ni, dia kira macam saya cakap dengan orang yang sama je sebenarnya. Kalau Ustazah dia cakap, saya. Ustaz akan cakap, nak. Dia itulah lebih kurang. Mungkin soalan ni umum kepada kedua-dua, kepada Ustaz Muhyiddin dan juga Ustaz Isfadia, iaitu kita nak cakap tentang jangan mencari aib. Sebelum kita pergi kepada dua perkataan awal, kita nak terangkan kepada sahabat, masyarakat tentang apa maksud aib di dalam Islam. Boleh terangkan, Ustazah? Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya ambil Ustaz. Okey, sebab soalan tu pada Ustazah. Ustazah jawab dulu. Dua-dua. Saya kemudian. Sebenarnya ya, korang dah bagi-bagi tadi. Brother Fidaus, ya. Kita kata, okey tak apa Ustaz. Kalau misal kata Brother Fidaus tanya pasal aib, saya jawab. kemudian nanti kalau ada isu-isu lain lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Facebook yang dikasihi, kepada sahabat-sahabat IG juga, ya, yang dihormati semua. Jadi terima kasih kerana memetik tajuk ini yang saya kira hangat berada dalam warga maya kita bersama-sama di social media. Ya, saya kira
ia mengambil ataupun mencuri perhatian ramai. Jadi kita masing-masing memang sangat jelas kita kita tidak mahu membuka aib, tapi percayalah ya sahabat-sahabat sekalian, kita kena berhati-hati dalam mengungkapkan perkataan juga ya. Jangan ikut macam orang lain guna perkataan tu, kita pun guna perkataan yang sama. Dan saya juga baru jelas bahawa sebenarnya bila kita sebut perkataan aib ini kalau dalam Islam dia mempunyai satu istilah yang agak berbeza sedikit daripada apa yang kita sangkakan. Jadi aib ini adalah kekurangan. Kalau dalam mazhab Hanafi, ulama ada menyatakan, dia kata ma yakhlu anhu aslul fitrati salimah mimma yu'addu bihi naqisa. Maksudnya apa? Dia merupakan satu bahagian yang sepatutnya pada asalnya ada, tapi pada asalnya tu tiada, tapi kerana dia ada maka menyebabkan kekurangannya. Okay. So jadi bila saya tengok gitu, banyak perkara-perkara aib ini dikaitkan pula dengan apa? Dengan jual beli, dengan perniagaan, okay. Jadi maksudnya bila kurang aibnya, kita nak buat korban, kurang sesuatu, maka dikirakan sebagai haiwan tersebut ada aibnya. Dan sesuatu aib ini perlulah ditampung, begitulah maksudnya. Dan untuk itu saya kira apa yang berlaku dalam social media kita straight to the point sajalah ya, Brother Firdaus. So apa yang berlaku dalam social media kita ini ya, sahabat-sahabat yang dikasihi, saya tak kira ia suatu benda yang kita boleh panggil aib. Ini harus kita sedari bahawa ia adalah, kita kena jelas mana satu, inikah aib ataukah benda ini kemungkaran ya, ataukah ia fitnah ataukah ia mengumpat, mana satu ni? Yang ni yang kita kena jelas. So kalau aib, maka memang ada kekurangan dia, dan bila ada kekurangan dia kita boleh tampung, dan bila tampung pula kita boleh bayar, ada ganti rugi dan sebagainya kan. Tapi yang kita sedang berhadapan fenomena ini, adakah fenomena ini sesuai untuk kita panggil kemungkaran, ataukah fitnah ya, ataukah umpatan? Mana satu ni? Itu yang kita perlu decide dulu. So untuk seterusnya, Brother Firdaus, saya minta Ustaz Muhyiddin. Tiba-tiba saya pula jadi MC kan. Saya minta Ustaz Muhyiddin terangkan maksud mungkar tu, biar jelas apa beza aib dengan apa beza mungkar. Okay. Baik, terima kasih kepada Brother Firdaus, dan terima kasih kepada MC yang kedua, Ustazah, memberikan ruang kepada saya untuk bercakap, menerangkan tentang apa yang katakan aib dan juga kemungkaran. Cuma saya nak tambah lagi, saya nak extend daripada aib yang saya terangkan tadi, yang secara umumnya aib itu dalam bab muamalat betul. Ya, sesuatu yang aib, dan kita extend lagi maksud aib itu ialah segala bentuk kekurangan, kecacatan yang ada pada seseorang, yang mana apabila kita dedahkan ia akan menyebabkan kita rasa malu. Di situ ada unsur penghinaan, sesuatu yang menyakiti, dan Islam memang tidak membenarkan, melarang apa pun bentuk tindakan yang boleh menyakiti orang lain. Kemudian di extend lagi, apa juga tindakan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang yang mana ianya berkaitan dengan dirinya sendiri. Contoh dia melakukan kesilapan, dosa-dosa kecil contoh dia, tetapi kita war-warkan. Jadi di sinilah yang kita dapat melihat bahawasanya hakikat semua manusia melakukan kesilapan dan mereka memang ada kekurangan dan juga kelemahan. Islam melarang kita untuk menyebarkan aib-aib yang seperti ini. Nabi sebut ya dalam satu hadis, ya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua manusia ini dibuat silap, dan sebaik-baik manusia yang silap itu ialah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itulah Islam sangat tegas, sangat menekankan agar kita menutup ya apa jua bentuk keaiban, kelemahan seseorang, kerana itulah hakikat manusia, dan memberi ruang kepada manusia apabila melakukan kesilapan dia kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun menekankan, sesiapa yang menutup keaiban sesama muslim di dunia, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup keaiban dia. Jadi rakan-rakan, teman-teman, mati Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu perkara yang perlu kita faham ya, tentang kemungkaran pula ya. Apa dia kemungkaran? Adakah kemungkaran juga dikatakan sebagai aib? Betul. Kemungkaran juga adalah satu keaiban, kerana benda yang tak sepatutnya dilakukan, dan siapa-siapa saja apabila dia melakukan kemungkaran, orang tahu dia akan rasa malu.
Ha, jadi di sinilah yang perlu kita melihat di antara keaiban yang berbentuk peribadi dan juga kemungkaran yang perlu kita fahami dan ianya perlu dicegah. Ya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan, hadis Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Sesiapa yang melihat kemungkaran, dia perlu ubah. Yeah. Biyadihi, dengan tangan dia. Maksudnya kekuasaan dia. Contoh saya, saya sebagai suami melihat isteri saya, Ustazah Isfadiah, melakukan kesilapan, saya wajib untuk mencegah dan mengubah kemungkaran tersebut. Anak saya keluar tanpa tudung, makan pakai tudung, maka saya bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran tersebut. Tapi kalau tak mampu dengan kawan, kita tak ada kuasa pun. Siapa itu? Anak orang lain. Isteri orang lain. Takkan kita nak melakukan sesuatu pada isteri orang lain. Ya. Yeah. Maka dia lah dengan nasihat. Ya. Fabilisanihi. Fa'ilam yastati' fabiqalbihi. Kalau tak mampu pula dengan lisan, tak boleh nak tegur, tak boleh makan sesuatu, maka dengan hatinya. Nabi sebut itulah selemah-lemah iman. Jadi sini saya nak extend lagi tentang yang katakan kemungkaran ini adalah semua perkara yang menyalahi, bercanggah dengan tuntutan agama. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kita tak buat. Itu pun mungkar. Kita melakukan perkara yang Allah Taala larang, itu juga bentuk kemungkaran. Contoh yang Allah Taala suruh, wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Taala perintahkan kita untuk tunaikan solat dan juga menunaikan zakat. Tapi kita tak solat dan kita tak tunaikan zakat. Itu juga bentuk kemungkaran. Ataupun kita melakukan yang Allah Ta'ala larang. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishah. Jangan kamu menghampiri zina kerana ia sesuatu yang keji. Kita pula buat perkara tersebut. Ini adalah bentuk kemungkaran. Jadi kemungkaran memang ulama menjelaskan ia perlu dihalang dan dicegah. Ya. Jadi itulah dua perkara yang perlu kita faham. Cuma bagaimana cara untuk kita menangani. Kita nak mencegah satu kemungkaran, kita nak mengubah sesuatu kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Di situ banyak cara dan batasan-batasan syariat yang perlu kita jaga. Jadi itulah permulaan maksud aib dan juga kemungkaran. Yeah. Terima kasih Brother Fidaus. Tapi nak tambahlah Brother Fidaus. Boleh. Nak tambah Brother Fidaus hanya seorang je. Tak boleh tambah lagi Brother Fidaus. Seorang je. Okay. Jadi kita nak cerita isu dia ni. Koma Brother Fidaus. bila kita sebut berkenaan tentang aib ni lah sekarang kan. Jadi sebenarnya aib itu aib orang ya. Orang yang mempunyai kekurangan, kelemahan, dosa orang. Jadi memang orang itu ada dosa dia sendiri. Tapi dalam masa yang sama bila dia berlaku dalam masyarakat lah kan, kita katakan dia akan jadi ujian juga. Bukan saja kepada pelakunya tetapi juga kepada orang yang mendampingi pelakunya itu. Kalau dia telah melakukan mungkar, kita kata kemungkaran itu satu benda yang mengaibkan kan, jadi sesuatu yang dia tak nak orang lain tahu contohnya. Jadi itu adalah satu benda yang boleh melibatkan juga kemungkinan dosa ya. Okey. Yang mendampingi dia pun ada juga ujian dia. Yang melihat nampak pun ujian dia ada. Jadi seolah-olah di sini ada beberapa tingkat, tahap dan kategori manusia yang sedang Allah uji. Jadi Allah datangkan suatu perkara sehingga membongkar keaiban. Jadi kita nampak aib seseorang tersebut. Jadi yang berada di sekelilingnya juga turut teruji. Dan yang Allah nak lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Yang mana satukah di kalangan kita ini yang amalan dia paling baik. Ha, okay. So jadi itulah dia kesimpulan dia untuk pusingan yang pertama. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin dan juga Ustazah Isfadiah. Masya Allah, kita nampak synchronize di situ ya. Sebab kita kata suami isteri saling faham memahami apa yang ada di minda, kadang-kadang dia boleh jadi mind reading. Tetapi kita akan cerita mind reading pada topik yang lain insyaAllah. Boleh, boleh. Malam ni kita tak cerita tentang mind reading. Tapi malam ini kita nak cerita tentang jangan mencari aib. Dan tadi Ustaz dan juga Ustazah telah menceritakan tentang apa definisi aib. Kerana Ustaz dan Ustazah, kita tahu bahawa di dalam masyarakat kita kadangkala kita beranggapan bahawa masyarakat kita mempunyai niat yang baik. Dia kata, oh tu aib orang tu, janganlah cakap, janganlah macam ni, kau tegurlah dia dan sebagainya. Tahu? Kita akan pergi kepada bab yang itu, tetapi dalam konteks
aib yang kita sebut ni, saya rasa masyarakat kita, walaupun tadi Ustaz dan Ustazah telah menerangkan definisi aib itu, tetapi saya, mungkin kadang-kadang kita sebagai orang awam pun, kita akan terasa keliru. Okey, baik. Ini pun aib, rasuah pun aib. Okey, yang rasuah tu dia pun ambil diam-diam. Kan, dia bermaksiat, dia tak adalah orang rasuah, dia buat secara live, dia buat live Facebook, dengan ini aku telah mengambil rasuah sekian. Dia tak buat. Kan? Jadi, dia akan juga cuba menutup kekurangan dia. Dan juga mungkin orang kata, berzina itu aib ke tidak? Adakah berzina kalau kedua-duanya rela? Adakah itu dikira aib? Adakah jikalau tak puasa, itu dikira aib? Adakah jikalau memangsakan orang lain, itu dikira aib? Jadi, mungkin Ustaz dengan Ustazah boleh tak terangkan kepada masyarakat kita, ya, sebab saya nak tengok di IG ni, ramai yang kata dia mereka tahu aib tetapi mereka tak tahu macam mana nak bezakan antara mana satu aib yang boleh disebut, mana satu aib yang tak boleh disebut, mana satu aib yang perlu kita biarkan pelaku dosa itu bertaubat, dan mana satu yang kita boleh biarkan, kita kata aib yang kita boleh cegah dengan memberikan amaran kepada masyarakat. Pendefinisian, apakah yang dikategorikan sebagai aib peribadi yang bukan berbentuk awam dan aib peribadi yang merupakan dosa peribadi tetapi yang boleh disebarkan, yang boleh diberikan amaran kepada masyarakat. Tolong jelaskan sebab ramai yang keliru ni, insyaAllah. Itu tu dah soalan lain, tu dah dua soalan dah tu. Apa, sebab saya ada dua panelis, okey je. Pandai dia. Okay. So Ustaz nak dulu ke atau saya dulu Ustaz ni? Okay. Saya mulakan dulu, nanti Ustazah sambung. Boleh. Baik, rakan-rakan, teman-teman, mati Allah SWT berkaitan dengan apa yang dikatakan dosa peribadi dan juga dosa awam. Ya. Baik, berkaitan dengan amalan ataupun perbuatan kita merangkumi dua perkara. Satu, kewajipan, dan juga yang kedua adalah satu perkara yang wajib kita tinggalkan. Kewajipan, satu perkara yang perlu kita lakukan. Larangan ialah perkara yang perlu ditinggalkan. Kedua perkara ini ada terbagi pada dua. Yang pertama dikatakan haqqullah, yang kedua adalah haqqul ibad. Haqqullah ini adalah perkara-perkara kewajipan ataupun satu pelanggaran yang berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak berkaitan dengan manusia. Contohnya yang dikatakan haqqul ibad, sembahyang, kita solat. Solat itu satu kewajipan yang perlu kita lakukan. Artinya bila kita melakukan kewajipan tersebut, ya, itu adalah satu amal soleh. Apabila kita meninggalkan kewajipan tersebut, itu adalah satu kemungkaran. Tapi kemungkaran itu, aib itu, kita tak salamkan satu kaiban. Dia tu memang tak solat dah. Jadi kita menceritakan kelemahan orang. Kalaulah dia tahu, dia cerita kat depan orang, kau tahu tak, Muhyiddin tu, bukan dia kuat sangat semayang pun selalu tinggal. Apa perasaan saya? Saya akan menjadi hati. Jadi kalau kita cerita di belakang dia, kau tahu tak mungkin tu, bukan di depan je tunjuk baik tau, kat belakang kau tahu perangai dia. Itu dah jatuh mengumpat. Itu menceritakan keaiban. Tetapi aib itu adalah hubungan dia dengan Allah SWT. Jadi itu memang tidak sepatutnya diceritakan. Sebab itu berkaitan dia dengan Allah. Dan apa-apa yang berkaitan peribadi itu, ya, kalaulah ia tidak melibatkan kepada kepentingan awam, ya, memang dalam Islam kita digalakkan untuk menyembunyikan, dan kalau kita nampak kelemahan ataupun kekurangan mereka itu, kita perbaiki secara yang betul, iaitu seorang-seorang, ya, bukan di khalayak ramai. Kita tak boleh tegur dengan orang di khalayak ramai, ya. Begitu juga berkaitan dengan contoh-contoh yang lain lah, contohnya tentang dia suka menipu, perbuatan dia yang suka kadang, ialah macam-macam lah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tetapi sekiranya bahagian yang kedua, yang dikatakan haqqul ibad, berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya kesalahan membunuh. Wala taqtulu, jangan kamu membunuh, ya, sesama manusia, inna nafsa ayat itu maksudnya kita dilarang untuk melakukan pembunuhan. Jadi kita membunuh orang lain, ya, di situ dah menjadi haqqul ibad. Kesalahan itu menjangkau kepada orang lain. Maka situlah perlu dibawa kepada pihak pengadilan. Ya? Dan situ ada hukum yang dinamakan hukum kisos. Ya? Dan ada juga yang bukan hak Allah tapi ia berkaitan dengan manusia. Ya? Contohnya situ ada zina. Ya?
zina di situ memang terlalu tertutup, tapi dia berkaitan dengan manusia juga. Hudud ini hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlakuan perjinahan itu dia melangkaui kepada orang lain. Jadi di situlah ya, dalam kita nak menentukan ianya boleh dicidakan atau tidak, maka sekiranya ianya memberi kesan kepada masyarakat, maka boleh dibicarakan, tetapi dengan cara yang cukup teratur. Contoh dia telah kesan zina. Dia boleh menceritakan tentang zina itu kepada siapa? Kepada orang yang bertanggungjawab. Kepada qadi, kepada pihak penyiasat, ya. Dan sekiranya di mahkamah, dia bentang di mahkamah, dia boleh ceritakan di hadapan saksi ataupun mereka-mereka yang berkaitan. Nampak di situ. Artinya penceritaan serta keaiban yang berlaku itu dibenarkan untuk tujuan yang tertentu, ya. Kemudian, bukan sekali itu saja. Apabila ia sudah disabitkan bersalah, Allah Taala menyebutkan Al-Quran, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah disaksikan punishment ataupun hukuman itu ta'ifatun minal mu'minin, ya, segolongan daripada manusia. Maksudnya benda itu kena dibuat di public supaya orang dapat melihat. Di situ menunjukkan bahawa jenayah yang dilakukan, kesalahan itu ada ketikanya perlu diwar-warkan. Untuk apa? Untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Tetapi setelah ia disabitkan bersalah. Saya nak bukan satu kisah, ya, di mana zaman Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang bernama Abdullah. Jadi seorang bernama Abdullah ini adalah seorang yang tidak baik, sehingga ia digelar sebagai himar, ya. Jadi himar itu maksudnya keldai. Jadi oleh kerana orang ini tidak baik, selalu minum arak, sehingga Rasulullah SAW pernah merotan, ya, sebab dia minum arak. Kerana memang dalam Islam hukuman bagi orang yang minum arak itu ialah kena rotan, ya. Kemudian dia buat lagi, dirotan lagi. Jadi para sahabat, ya, melihat, ya, jenayah itu, ya, di pelaksanaan jenayah itu di hadapan orang. Maksudnya orang tahu dia melakukan jenayah. Dan itu para sahabat pemarah melaknat dia. Tapi Nabi kata, jangan kamu laknat dia, kerana aku tahu bahawa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita kena bersangka baik kepada orang yang melakukan jenayah tersebut. Tetapi hukuman jenayah minum arak itu tetap dilaksanakan. Di sini kita lihat bahawasanya apabila ada jenayah, ya, kita lihat kekejian itu ialah pada jenayah yang dilakukan, bukan kepada individu yang melakukan jenayah. Ya, kerana Islam itu memberi ruang untuk seorang itu bertaubat. Allah Ta'ala pun memang suka kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi beginilah apabila kita melihat situasi hari ini, masyarakat kita nak tahu siapa dia. Jadi ini satu yang tak betul. Ya. Sepatutnya kita, bila benda-benda berlaku, kita kalau boleh jangan tahu siapa dia. Dan biarlah pihak-pihak yang berkaitan itu yang menyelesaikan urusan dia. Dan biasanya lah kalau rasuah macam ni memang dia akan isytiharkan. Dan itu pun tidak menyalahi segi hukum Islam, kerana untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Ya. Itulah pandangan saya. Mungkin Ustazah boleh tambah. Ya, cuma dia ada beberapa keadaan, ya, Brother Fairuz dan sahabat-sahabat yang dikasihi. Kalau Imam Al-Ghazali tu, dia sediakan 7 tempat di mana satu-satu benda yang buruk ataupun aib ini boleh diberitahulah. Contoh yang satu Ustaz dah kata tadi, seandainya kita mengadu, kalau kita jumpa dengan pihak polis, kita terpaksa habis-habis cakap, kan? Jadi kita kena bagi, kalau ada bahan bukti ke apa ke, kena bagi tahu. Jadi itu perkara pertama yang Imam Al-Ghazali meletakkan benda itu, dihukumkan sebagai haruslah. Okey, kemudian yang kedua, dikatakan harus juga apabila kita nak mencegah kemungkaran dan juga kemaksiatan. Sebab ini dalam isu aib ini, kalau kita tak bendung, kita tak bagi tahu, orang dia tak tahu. Dan benda ini contohnya lah, kan, tak semua orang buat. Tapi adalah 1, 2, 3 ketul ni yang buat. Jadi 1, 2, 3 ketul ni kalau tidak dibagi tahu, akan kelak jadi mangsa pada ni. Contohnya lah, 2, 3 ketul ni dia pandai pukau orang. Orang-orang ni dia tak tahu yang 2, 3 ketul ni boleh memukau. Jadi kewajipan kita ini sebagai orang yang telah tahu untuk bagi tahu. Tak kisahlah cara macam mana, tapi supaya dia tidak menjadi mangsa seterusnya. Jadi ini memang disebut, ya, dalam kupasan Imam Al-Ghazali sendiri. Dia kata
untuk tujuan dia mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku, dan keburukan pelaku maksiat itu boleh diceritakan kepada seseorang yang dapat diharapkan boleh menghindarkan kemungkaran itu. Sebab sekarang ini jenayah-jenayah macam-macam. Kalau jenayah secara fizikal saja, kita mungkin boleh bertindak pada sudut lokaliti je lah kan, tempatan. Tapi Akhi Firdaus dan juga sahabat maya, jenayah sekarang ini dia tu sudah berada dalam dunia maya sendiri. Yang di mana kita tidak boleh, tak boleh nak apa orang kata tu, sebab dia punya sebaran dia itu, bahkan dia punya serakan dia itu cukup luas. Maka kena ada juga usaha-usaha macam mana kita nak sinkronize kan dengan apa yang Imam Al-Ghazali kata boleh kepada dalam dunia maya ni. Itu macam tu lah, kita kena fleksibel kan lah. So nak tak nak terpaksa lah juga mengadap kan. Alah ada cerita ni, betul lah cerita ni. So kita kena berhati-hati gitu. Baik, kemudian yang ketiga, sebab kita nak dapatkan fatwa. Jadi nak dapatkan fatwa daripada alim ulama, so kita kena jelaskan apakah keaiban, bentuk dia tu macam mana. Jadi barulah alim ulama ini boleh mengeluarkan hukum hakam. Yang keempat, memberi peringatan. Sebab nak bagi peringatan ni, so kita kena tengok ni kita berada di mana. Kalau ada kemungkaran, kalau kita nak tegur kawan-kawan kita tu kan, atas nama nak tegur gitu, memberi peringatan agar berhati-hati dan menasihati kepada kaum muslimin tentang kejahatan seseorang. So itu macam dah dua kali dah pula dia ulang kan. Tadi yang kedua, kemudian yang ini yang keempat pula. Jadi dekat sini dia bagi contoh lah. Dia kata Fatimah bintu Qais berkata, saya datang kepada Nabi SAW bertanyakan tentang dua orang yang meminang kepada saya ni. Jadi siapa dia? Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Nabi Muhammad SAW pun berkata, adapun Muawiyah, itu di depan keluarga Fatimah sekali tersebut. Adapun Muawiyah, dia adalah orang yang miskin. Manakala Abu Jaham adalah orang yang suka pukul isteri. Jadi Nabi macam londehkan jugalah. Kan sebab apa? Sebab tak nak Fatimah bintu Qais ni, dia bila kahwin dengan Muawiyah, dia nanti akan rasa macam mak miskin lah, dia tak ada preparation untuk itu. Dan lepas tu kalau dia kahwin nanti dengan siapa ni, Abu Jaham. Abu Jaham ni aib sebab dia suka pukul orang. Jadi bila dia bagi tahu kahwin dengan dia ni, dia suka pukul orang. Jadi macam seolah-olah kita mengaibkan dia kan. Patutnya kalau kahwin tu insyaAllah lah boleh berubah lah kot. Kan? Nabi doakan lah boleh berubah kan. Tapi yang ni tak. Nabi apa? Nabi ingatkan. Nabi bagi tahu. So dalam konteks ini dibenarkan. Yang kelima, mencela orang secara terang-terangan kerana dia melakukan kefasikan, melakukan bida'ah dan juga kezaliman. Jadi contohnya, seseorang itu terang-terang minum arak. Terang-terang berjudi. Ya. Lepas tu dia mengamalkan sihir. Ya. Dan dia ambil rasuah. Nanti tadi yang Berhati Firah sebutlah. Ataupun dia buat projek-projek yang batil. Tapi yang dibenarkan oleh syarak hanya sebut maksiat itu saja. Jangan pula dikait-kaitkan dengan dia punya apa orang kata tu, physical appearance dia ke kan, dan sebagainya. Jadi sebut maksiat dia saja. Itu yang kelima. Okey, baik. Jadi kita pergi yang ke enam tadi, untuk memperkenalkan seseorang. Contohlah seseorang itu ada parut. Parut itu memalukan kan. Jadi nama dia siapa? Nama dia Din. Dalam dunia ni banyak Din. Jadi kan Din yang mana ni? Alah Din yang ada parut. Benda tu aib. Memalukan, ada kekurangan pada dia tu. Tapi disebut sebagai tanda pengenalan. Okey. Dan kemudian yang akhir sekali, tujuan boleh untuk membuka aib, membongkar aib, untuk apa? Untuk memilih pemimpin kita. Tapi bukan nak kata dalam bidang politik itu semuanya macam boleh seolah-olahnya lah kan. Tidak. Tapi dia mesti ada batas-batas di mana kita sebut sebagai khusus kepada kepimpinan sahaja. Bukan benda lain. Okay, contohnya dia ini mungkin ada sifat lupa-lupa. Nanti takut dia tidak boleh mendatangkan kerja dia, tak boleh menjalankan kerja dia dengan baik. So kita kita fokus yang itu sahaja. Dan kalau ada backup, why not? Kan? Jadi itulah tujuh tempat dia. Kita akan bagi tiga lagi syarat untuk seandainya, itu tadi aib. Yang seterusnya kalau kita nampak aib ini adalah termasuk dalam kategori mungkar sebagaimana yang Ustaz sebut. Okay, so macam mana aib yang kita nak klasifikasikan ini sebagai kemungkaran, di mana bila nampak aib itu mungkar, maka kita kena bangkit dan lawan. So kalau aib yang tadi itu kita cakap ikut dia punya keperluan kan, tapi yang ini kena lawan.
dia ada dalam kitab yang fiqhud dakwah lah. Okay, fiqhud dakwah dia ada menyatakan ada tiga tempat, tiga keadaan di mana sesuatu aib itu dia boleh menjadi mungkar, maka kita kena lawan, bangkit bertindak untuk melawan itu sebagai kemungkaran. Kan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. So rupanya dia ada spesifikasi dia, ada ciri-ciri dia. Nombor satu, dia mesti benar-benar satu kemungkaran. Ya? Kemungkaran yang benar-benar terlarang dan juga boleh dikatakan sebagai maksiat. Dan dia tidak khusus kepada dosa-dosa besar saja. Malah kepada benda-benda yang kecil, contohnya dia berdua-duaan dengan wanita lain yang bukan mahram dia. Okay? Dan melihat hal-hal yang diharamkan sebagai contoh. Lepas tu dia mungkin menawarkan apa-apa yang diharamkan sebagai contoh. Contohnya ya. Okay. So itu juga dikira dah sebagai satu kemungkaran. Jadi sebab benda tu memang confirm mungkar. Confirm maksiat. Tapi dia punya word dia adalah confirm mungkar. So kalau tak confirm, tak boleh. Okay, yang kedua, hendaknya kemungkaran itu dia bukan sesuatu yang kita korek-korek. Jadi benda tu memang datang depan kita. Dan mungkin ada orang datang minta tolong pada kita. Kan? Jadi pada waktu itu, kita kena fikirkan. Alright, so ini memang sudah kemungkaran. Sebab kita tahu dah benda ni tak betul. Dan bukan kita cari-cari ni. Kita tangkap dia, kita skodeng dia ke kan. Kita latar jasasu. Jadi kita meriset-riset, kita pasang CCTV ke dekat rumah dia. Itu dah melampau-lampau dah tu. Itu yang letak macam tu Sayyidina Umar Al-Khattab dia dah ingatkan pada kita. Kalaupun orang tu melakukan maksiat, tapi dia duduk dekat dalam rumah dia, dia kunci pintu. Kita ni pula yang ngintai-ngintai tengok amboi dia satu grup minum arak tu, kita kata kan. Padahal dia dah bersembunyi duduk dekat dalam tu. Dia tak kacau orang pun. So yang itu dipanggil sebagai jadi dosa peribadi. Dan dosa peribadi terus dah jelaskan dah. Maksudnya itu antara dia dengan Allah sahaja. Tapi kalau dia berkait rapat lah pula dengan manusia. Contoh zina ni ada dua. Dia berzina dengan memang memang pelacur. Ya memang dia punya apa kata tu kehidupan dia tu memang begitulah, ada sarang dia, dia pergi ke situ tempat sarang pelacur kan. Itu adalah aib peribadi. Tapi kalau dia dah berzina dengan orang lain pula, bukan pelacuran ke apa ke, bukan pelacur tetapi mungkin mungkin kita panggil apa ustaz ya, jiran ke, kawan lama ke, satu reunion ke dan sebagainya, dia mengakibatkan pula hubungan dengan anak-anak dia, mengakibatkan dengan mak bapak lagi kan, yang itu dia dah jadi dah satu, sebab kait dengan hablum minan nas tadi, dia dah affect kepada orang lain, maka dia boleh jadi dosa awam pula. Okey, masya-Allah. So dia boleh berubah lah. Dia kena tengok pula degree, sebab tu dia kena kenal pasti dulu tentang tahap kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga adalah kemungkaran itu kita ketahui tanpa ijtihad. Nah, ya tadi tanpa korek-korek dan orang tu dia tidak menyembunyikannya lah. Nah, ya okey. Dan yang ketiga ini dia tanpa ijtihad, maksudnya jadi mana tu kena ada intervensi. Ini jenayah ke tidak? Ini maksiat tidak? Jadi bila tak kita tak perlu teragak-agak. Ini nak kira apa macam tu. Itu dah pastilah ada dalilnya. Contohlah kesalahan-kesalahan yang perlukan ijtihad. Merokoklah contohnya kan. Memang benda tu ada yang mengatakan haram, tapi itu bukan dalil yang qat'i. Betul. Jadi ulama berijtihad, benda tu melihat kepada mudaratnya mungkin jadi haram. Jadi sebab itu benda perkara seperti ini ya, nak mencegah kemungkaran itu suatu yang sudah dipastikan. Ataupun ia kalau kita dalam sudut perundangan, ia sudah di-enactmentkan, ya, diwartakan sebagai satu jenayah, lebih mudahlah untuk kita melaksanakan. Baik, saya sebenarnya ada satu soalan susulan daripada penjelasan daripada ustaz dan ustazah tentang tujuh kita. Dapat lebar pun tak cukup lagi . Tak bukan. saya tengok dekat ruangan komen, saya sempat jenguk. Ya, okey. Okey. Contoh tadi saya tak silap saya dalam ada tujuh perkara dan syarat yang keempat adalah contoh ustazah memberikan contoh Fatimah binti Qais. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia adalah memukul wanita, memukul. Tapi dalam konteks itu ustazah dengan ustaz, itu perempuan itu dia meminta, dia bertanya. Tetapi kalau orang yang tak bagi tahu kepada, tak minta pendapat Nabi,
sudah tentu sifat pemukul dia tu orang lain tak tahu. Okay, sifat pemukul dia orang lain tak tahu. Jadi dalam situasi macam tu, kan, macam manakah masyarakat nak tahu? Contohnya, saya secara peribadi, beberapa bulan lepas saya pernah kendalikan satu kes. Seorang individu yang kita kira pendakwa selebriti juga, memukul isterinya, okay, memaki isterinya, sehingga memukul sehingga ada kecederaan dan sebagainya. Tetapi itu bukan insiden pertama. Sehingga beberapa sebelum ini, perkahwinan terdahulu pun juga ada perkara yang sama berlaku. Tetapi kerana diamnya bekas-bekas isteri, maka wanita yang seterusnya menjadi mangsa kepada dia kerana beranggapan di depannya, Masya Allah, pijak semut tak mati, kita kata. Tetapi bila dah kahwin, baru tahu, Ya Allah, dia ni kaki pukul. Jadi sebenarnya macam mana tu fine line dia tu? Sebab orang kata ini pukul isteri, itu antara dia dengan isteri. Isteri dia kena buat laporan. Tetapi kadang-kadang mungkin isteri dia merasa, sebab ada mangsa yang datang kepada kami, bila datang, dia rasa dirinya kecil sangat. Dia kata, saya buat laporan polis pun, saya tak tahu nak buat apa dah. Sampai dia tunjuk kepada saya laporan polis. Dia kata, dah buat dah 4-5 laporan polis. Tapi apa, tak ada tindakan. Saya nak file pun tak boleh. Jadi apa yang saya perlu buat? Dan macam mana saya nak elakkan? Soalan mereka yang paling penting adalah, macam mana saya nak elakkan wanita lain daripada menjadi mangsa seterusnya? Baik, terima kasih. Saya saja pandangan, tapi ini pandangan saya dan mungkin setiap seorang itu punya pandangan yang sendiri. Sebab ini katakan, dalam kita nak menterjemahkan suatu dalil dan kita nak sesuaikan dengan keadaan, mungkin kita melihat ianya sesuai, mungkin orang lain mengatakan tidak sesuai. Ya, saya setuju dengan pandangan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kita menceritakan tentang kelemahan keaiban seorang ialah apabila ia diperlukan. Ya. Jadi kalaulah dia datang kepada kita dan kita tahu tentang karakter dia begitu, maka kita boleh beritahu kerana dia adalah orang yang berkaitan. Dia nak minta istisyar, minta pandangan kita. Tetapi kalau tanpa apa-apa sebab, kita dedahkan, kita londehkan dia dengan sikap macam itu, kenapa kita tulis kat pen, kau kenal tak siapa sipulan-sipulan, sipulan ni adalah orang yang gini-gini, yang itu memang tak boleh kerana kita telah menyebarkan suatu keaiban, satu kelemahan yang ada pada seseorang tanpa ada keperluan. Dan ini sangat tegas dalam Quran, surah An-Nur ayat 19, firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahshata fil ladhina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi kalau kita menceritakan tentang kelemahan-kelemahan dia tanpa ada keperluan, ini bukan sesuatu yang dilarang kerana dia adalah orang yang suka menyebarkan fahisyah, perkara-perkara yang keji itu kepada orang-orang yang beriman. Betul dia ada kelemahan, tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia kata melakukan kewajipan banyak. Kalau ustaz sebut tadi kan, berjalan pijak semut pun tak mati kan. Ya. Tetapi di situ kalau kita nak dedahkan keaiban dia, tidak ada keperluan dan tak boleh. Sebab itu dia konteks suami dengan isteri. Yeah. Jadi di situ kalau kita lihat fenomena hari ini kan, sejak ke belakang ni, minta maaf saya sebutkan ada hin-hin kan. Jadi bagi kita, sepatutnya kita tak perlu mencari siapa dia. Jangan, dan kita tak akan sebutkan siapa dia. Memang haram untuk kita sebutkan siapa dia. Kecuali kalau ada pihak yang berautoriti, dia ada bukti dan dia merasakan keperluan untuk menyebutkan, itu serah pada dia. Tapi bagi kita sebagai orang awam, orang biasa, haram kita menyebutkan dia sebab kita tidak tahu apa-apa. Walaupun kita tahu kita bukan pihak yang berautoriti. Ya? Jadi tapi apa yang perlu kita lihat ialah bukan orangnya tetapi sang jenayah itu yang perlu kita ambil perhatian. Contoh kalau yang Brother Fido sebutkan berkaitan dengan penderaan isteri, dipukul dan sebagainya, itu yang kita kena highlightkan supaya kepada para isteri yang didera, apa yang perlu dibuat? Buat report polis, tunjukkan kepada tu, dan kena diajar juga nak buat report polis tu macam mana. Kalau buat report polis hanya sekadar bercerita tanpa ada tindakan, memang pihak polis tak buat tindakan. Jadi situlah perlunya kita, kalau dia datang kepada kita, okey, kita guide dia apa yang perlu dilakukan. Ya? Jangan pula kita yang menjadi orang kata apa, korek-korek lagi kesan, dan kita cerita pada orang yang tidak ada kaitan kita. Kita boleh ceritakan kepada siapa. Kita sebagai orang mendengar pada dia, kita menjadi saksi, kita cerita kepada pihak berkuasa. Itu dibenarkan.
Namun kalau kita nak saja-saja cerita, catatkan dalam wall kita, simpulan begini-begini, itu memang tak boleh. Wallahualam. Okey, cuma Ustaz. Okey. Boleh, silakan. Saya tambah biasa je telah suami isteri kan. Lengkap melengkapi. Ya, betul. Pakaian satu sama lain. Ya, okey. Kita bagi contoh ya, sebab tadi Ustaz ada sebut dia bergantung kepada konteks keaiban ataupun konteks masalah itulah. Jadi kalau macam tadi isu rumah tangga. Jadi berkenaan isu rumah tangga yang kena tahu hanyalah pihak berkuasa, kemudian pihak kodi ke pejabat agama. So jadi yang itu yang perlu tahu, dan juga keluarga-keluarga yang terdekat, sebab keluarga ni akan support system kan, yeah, membantu dia dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita berhadapan contohnya taman perumahan kita ni kan, kalau macam sedikit masa dulu, kita orang kami ni dekat pejabat, ada seorang ni dia memang kaki tipu. Jadi apa yang kita buat, Brother Fidaus, sebab kita nak ingatkan kawan-kawan lain ini, dah satu universiti, satu kampus ni, sebab dia secara rambang kan, dia main-main masuk je mana-mana ke pejabat ke apa ke, dia boleh dengan confident je, dia pergi boleh ambil duit daripada apa, kita punya beg-beg tangan kan. Jadi staff-staff semua dah rasa tergugat dah, siapa, rupa-rupanya orang luar, tapi dia masuk tu dengan cara confident. Kan, jadi kita ni orang luar tu macam ialah staff daripada sana ke staff daripada sini. So apa yang kita buat, kita dapat gambar dia, kita photo state dan kita sebarkan. Tapi kita sebarkan dekat mana? Dekat hanya kita punya compartment sajalah, ataupun kita punya territory saja, dekat kampus kita saja, dan termasuk juga kepada pihak polis. So seandainya benda yang sama juga, okay, modus operandi berlaku juga kepada taman perumahan lain ke kan, benda yang orang yang sama juga kan, jadi benda itu memang perlulah disebarkan. Cumanya kita kena hormati ada pihak berkuasa. Jadi di situ dengan ada campur tangan pihak berkuasa, sebab kuasa untuk menyebarkan kan, untuk menyelamatkan adalah pihak berkuasa, maka kita perlu dapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa, bukan dengan tindakan seorang diri. Baik, dia di sini betul. Apa saya rasa kita semua setuju. Saya rasa Ustaz Muhyiddin, Ustaz Isfadia, saya sendiri bersetuju bahawa kita dilarang untuk menyebarkan aib peribadi orang, ya, dan sebagainya. Itu saya rasa kita setuju. Ya, contohnya kita cakap direct je lah kan Ustazah dan Ustaz. Contoh sekarang ni ada isu-isu mengaitkan. Kita, saya rasa saya, Ustaz dan Ustazah, dan saya percaya para asatizah juga setuju. Okey, jikalau perkara itu berlaku, maka kita tidak bersetuju disebarkan apa jua video ataupun paparan screenshot di khalayak umum. Saya juga percaya bahawa Ustaz dan Ustazah juga, kita juga boleh bersama, dan saya rasa ramai sahabat-sahabat juga perlu memahami. Macam Ustazah dengan Ustaz sebut tadi, kata tadi Ustaz ada sebut hin-hin kan. Dalam hin tu tak disebut nama. Walaupun dia kata ada merujuk kepada individu tertentu. Mungkin dia, mungkin tidak. Kerana kalau kita, sesiapa yang berada di dalam bidang untuk penasihatan rumah tangga, masalah dan sebagainya, kita tahu sebenarnya satu masalah itu dia boleh menjadi banyak. Maksudnya tak semestinya hanya tertumpu kepada satu individu, tetapi kes yang hampir sama juga boleh berlaku pada masa yang serentak dalam pelbagai situasi. Dalam pelbagai situasi. Jadi untuk masyarakat pula kan, sebab saya tengok saya rasa Ustaz ni tak, ni sebut pasal ni kot, pasal si fulan kot, pasal si fulan kot. Jadi ramai pula yang terbabit dia. Dia ada tuduhan-tuduhan prasangka pula pada ramai orang. Macam tu ke, Berarti Fidaus? Betul. Dia berprasangka. Dia berprasangka ada dua. Yang saya nampak di situ ada dua. Ada orang kata nak backup saya. Tak ada, tak nak backup apa. Kalau saya salah, salah aja. Yeah. Dia satu berprasangka, bila tak disebut nama, mereka berprasangka meneka siapa. Well, itu fitrah manusia. Tetapi masih yang sama, ada juga yang berprasangka bahawa orang yang bagi hint itu berprasangka. Okey. Maksudnya dia berprasangka dua side. Jadi macam mana kita nak mententeramkan, okey, masyarakat bahawa okey, jangan berprasangka. Jangan berprasangka kepada orang yang bagi hint, jangan berprasangka kepada siapa yang dihintkan dan sebagainya. Silakan Ustaz dan Ustazah. Okey, saya jawab dulu. Ustazah boleh ke? Okey, Ustaz dulu. Okey. Baik ya. Kalau berkaitan dengan hin-hin tadi yang menyebabkan kita sama ada su'uzon ataupun husnuzon, ya, yeah, di sini akan bila ada sesuatu imarah ataupun tanda-tanda, ya, yeah, orang kata bila
nampak angin kuat, maksudnya dia ada ribut. Kalau kita lihat masa tsunami, contoh dia, bila air di pantai tiba-tiba surut, kita nampak ada tanda ada akan ada tsunami. Jadi bila ada hinin begini, sebenarnya saya melihat kepentingan itu bukanlah kita nak tahu siapa dia. Di sini lah kita akan menjadikan apa dia, kita akan menjadi su'uzon. Dan su'uzon adalah satu yang dilarang. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu. Kerana bila kita dah ada sangkaan ini, itu jadinya tajassus. Kita mencari-cari siapa dia. Itu memang sikap kebanyakan kita. Jadi Allah Ta'ala dah larang. Jadi sekiranya ada isu-isu seperti ini, kita tawakuf. Tawakuf daripada macam kita tak ambil poin lah. Nak komen pun tak ada, nak tu pun tak ada. Sebab bila kita komen, contohnya kita menyebut seseorang, dah kita dah, maksudnya kita dah menuduh dia. Dan saya yakin apa-apa yang ditimbulkan ini, bila saya melihat kepada media sosial semenjak dua menjak ini, saya melihat itu bukan suatu awareness sebenarnya. Dalam masyarakat kita berlaku sesuatu yang sangat besar. Apa dia? Iaitu kalau saya lihat situ secara jelasnya tentang sexual grooming, ataupun yang tak sepatutnya berlakulah begitu, yang melibatkan individu tapi tidak menyatakan. Jadi pada saya secara personal, ia tidak termasuk dalam kita mendedahkan aib seseorang sebab tidak menyatakan sesiapa, tetapi lebih kepada jenayah yang berlaku. Dan bila jenayah berlaku, memang kita perlu ambil tahu. Supaya apa? Supaya kalau saya sebagai seorang ayah, saya ada anak, saya akan lebih berhati-hati. Dan apa yang berlaku tidak berlaku pada saya, saya akan pastikan dengan siapa dia keluar, ke mana. Dan kalaulah ia berlaku pada anak saya, saya pun rasa perlu dibantu orang ini. Kalau tidak, dia akan diam. Dan situasi masyarakat kita bila berlakunya gangguan-gangguan seperti ini, terkadang kita ambil lewa. Kita ambil tak kisah. Alah benda kecil je, alah kita sapu tepi. Jadi sedangkan bangsa ini terkadang mereka menghadapi tekanan. Bukan sekadar tekanan, tetapi kadang hilang pedoman sehingga ada yang sampai nak bunuh diri. Kerana apa? Kerana tidak ada orang yang boleh membimbing dia. Dan memang dia cerita kat parent-parent pun tak nak, sebab apa? Malu dan sebagainya. Jadi kerana itulah, saya melihat ada baiknya suatu isu itu ditimbulkan untuk menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat bahawasanya perkara yang besar ini tak sepatutnya berlaku dan semua pihak kena ambil tindakan, berhati-hati dan sebagainya. Dan memanglah kalau benda ini jadi viral, orang yang melakukan dia akan terasa, dia kena ke aku ke? Jadi kalaulah benda ni tak berlaku dan tidak tersebar, dia akan lebih berhati-hati. Di situlah kita tak boleh nak cari dia sebab jenayah itu tidak berlaku. Tapi apabila dah ada orang yang buat laporan, dia mengadu kepada kita, ataupun kepada pihak yang bertanggungjawab, maka kita perlu salurkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Jadi apabila pihak yang bertanggungjawab merasakan perlunya dinyatakan, itu tanggungjawab dialah pihak berkuasa, tapi bukan individu yang mencetuskan ataupun mengisytiharkan itu tersebut. Itu sahaja. Ustazah, ni ada satu soalan sangat-sangat relevan ni dekat Instagram ni. Kedai.ruzila official. Dia kata, dia berkaitan dengan soalan saya, dia sambung. Kalau kita tak tahu individu, macam mana kita atau sekeliling kita supaya berhati-hati dengan individu tersebut? Atau kita perlu menunggu keputusan pihak berkuasa selesaikan? Betul. Saya rasa macam tu. Memang kalau kita tak, memang kita tidak perlu tahu orang tersebut. Sebab isu yang ditimbulkan adalah melibatkan kepada satu jenayah yang kita panggil dia terlalu tertutup. Dan ianya hanya terlibat kepada orang yang tertentu. Maka kita tak perlu tahu. Kecuali itulah bila pihak berkuasa telah mengisytiharkan, memberitahu, maka kita tak terdah. Tapi kita juga ada adab. Kita tak boleh hukum dia bersalah dan kita tak boleh kecam dia. Sebagaimana saya sebutkan kisah tadi tentang Abdullah yang dua kali dia Rasulullah SAW rotan dia kena minum arak. Bila sahabat mencerca dia, dia Nabi kata jangan hina dia, jangan lanak dia. Sebab saya tahu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi situlah kita harapkan benda berlaku macam ini, kita jangan kecam dia. Sebab kita tahu mungkin kita semua akan melakukan kesilapan. Bagi ruang untuk dia. Kalaulah sebab kalau kita nak kata dia salah pun belum lagi, ini sebagai suatu proses. Ya, cuma itulah sekali lagi saya sambung daripada Ustaz, kita kena
tengok konteks ataupun degree jenayah tersebut ataupun kemungkaran tersebut. So kalau macam tadi kan dekat taman perumahan ada penceroboh dan muka dia ataupun penipu ke kan. Jadi kita memang nampak muka dia dah ada dah. Dan gambar tu perlu disebarkan supaya orang lain tidak tertipu. Jadi gambar tu dia dah aib dia. Lagi nampak pula kan. So itu konteks di mana dia punya kejahatan dia itu mungkin merebak. Boleh jadi merebak, tapi dengan dalam satu masa yang sama yang menyebarkan itu adalah pihak berkuasa atau orang yang bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa. Itu sebenarnya persoalan tambahan daripada penonton kita sebenarnya. Dan saya percaya, saya secara peribadi pun saya sangat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz dan Ustazah. Dan selama ini, saya percaya para asatizah kita, dan kalau kita tengok di, kita tak boleh menutup mata dengan mengatakan benda itu tak wujud ataupun tak ada hin-hin yang diberikan. Dan hin yang diberikan, kalau mengikut hema saya, mungkin sekali lagi, saya sering mengatakan saya bukan ustaz, saya bro. Sebab itu saya jemput dua ustaz dan ustazah untuk mengupas. Jadi kita tahu, hin itu jelas dan kita tahu bahawa hin itu bagi saya secara peribadi, bila saya lihat benda-benda hin-hin ni, dia adalah supaya masyarakat sedar dan masyarakat tahu. Okey, bahawa sesuatu terjadi. Kita dalam peribahasa Melayu mengatakan tiada angin masakan pokok bergoyang. Dan kita di situ, kita memberikan hint kan, tetapi tidaklah diberitahu sesiapa, kerana dari pengalaman saya mengendalikan ada mangsa kita yang kami handle, mereka tak berani keluar. Bayangkan saya handle satu case 10 tahun dia kahwin dengan suami dia. Bukan selebriti pun. Bukan siapa pun, mualaf ni kahwin dengan suami dia. Tapi dalam 10 tahun kena dera, kena pukul, malahan dipaksa untuk mengambil alung lagi. Malahan 2 minggu perkahwinan, baru 2 minggu perkahwinan, suami dia telah pergi melancong, pergi berbulan madu bukan dengan dia, dengan seorang perempuan lain. Okay? Tetapi dia bertahan 10 tahun. Kenapa? Lalu saya tanya kepada dia, kenapa awak tahan 10 tahun sedangkan awak dah tahu suami awak kaki maki, kaki pukul, tak solat, ya, dah lah paksa pinjam alung, kenapa buat macam tu? Dia kata, stupid kan Fidaus? Saya bodoh kan? Saya kata, saya tak bodoh. Saya kata, tak rasa bodoh. Cuma saya nak tahu kenapa. Rupa-rupanya di situ ada attachment theory. Kita pun tahu Stockholm syndrome. Di mana seorang individu yang diculik, dia merasa kesian dengan penculik yang telah didakwa. Jadi di situ lahirnya Stockholm syndrome. Dan bayangkan setelah dia diperkenalkan kepada kami, 10 tahun dia bersabar, tetapi alhamdulillah dalam tempoh 2 minggu dia berkenalan dengan kami. Bukan sahaja dia berpindah keluar laporan polis, tetapi dia juga bercerai. Dapat bercerai. 10 tahun tanggung, tapi dalam masa 2 minggu alhamdulillah selesai. Ya. Jadi di situ untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa just be careful. Okay, bahawa perkara ini dan perkara ini tak ada kaitan dengan agama kita. Dan saya juga menyuruh diri saya dan juga sahabat-sahabat supaya tidak berprasangka, kerana berprasangka kepada orang yang bagi hin juga itu prasangka. Ramai dia tidak tahu. Contoh dia kata, jangan sebar aib. Kalau ada bukti, buktikan. Tapi itu sendiri juga menyebarkan aib. dia adalah satu paradoks. Tak kala kita kata, okay, orang yang bagi hin ni berprasangka. Mana dia tahu orang tu berprasangka? Contoh saya kata, Ustaz ni nak sebarkan fitnah kan? Okey, itu dah prasangka sebab dia tak tahu apa yang ustaz tu. Contoh saya cakap dengan Ustaz Muhyiddin, saya kata, Ustaz ni tak betul ni. Ustaz nak fitnah ni. Soalan kepada saya betul Ustaz ialah, macam mana saya tahu Ustaz nak sebarkan fitnah kan? Ustaz, yeah. Mungkin soalan terakhir sebelum kita buka kepada Q&A. Apakah adab kita dalam membincangkan aib ini? Saya ambil Ustaz. Sila. Cik Ustaz dah bersana dah tu. Saya ambil. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat yang dimuliakan, jangan kerana isu ini kita sesama kita bergaduh ya. Kita dekat maya ini. Maya ini merupakan satu dunia untuk kita bersilaturahim. Ramai orang dia dah berukhuwah, bersilaturahim, tak pernah jumpa pun, tak pernah kenal pun. Tahu nama pun, nama profil sahaja. Tapi mereka boleh bersilaturahim dalam alam maya untuk ilmu, untuk mendapatkan kebenaran ya. Okey.
Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan. Jadi bila kita cerita berkenaan dengan adab-adab dia, terima kasih kepada Tuan Firdaus, kita kena lihat bahawa warga maya atau kita sebut netizen, ya, masyarakat yang dia mengambil maklumat, sebab hari ini maklumat belum tentu ilmu, ya. Jadi maklumat itu adalah lambakan informasi-informasi sahaja. So kita yang kena tapis. Baik, ada tiga kelompok yang boleh kita sebut. Kita ada tiga kelompok ni. Bila dia dapat saja maklumat, manusia dia boleh terbagi kepada tiga kelompok. Nombor satu, dia kata tak nak ambil tahu, tak nak ambil tahu, tak nak ambil tahu, tak nak ambil kisah. Memang berlaku ada jenayah, maka jenayah itu boleh mendekati dia, maka dia ini pada kategori yang rugilah sebab dia tidak mengambil pengajaran. Satu lagi kategori yang dia bersedia untuk mendengar, sama ada dia wait and see ataupun dia tabayun. So kita tentukan kita ni dekat mana. Okay, yang nombor satu tu tadi apa? Dia langsung tak nak dengar. Oh, tak nak lantak kau, lantak, tak payahlah, apalah diorang-diorang ni, kan. Jadi dia tak nak ambil tahu. Yang penting tu kena ambil tahu sebenarnya. Kalau tak, kita sendiri yang orang kata tu terkena ataupun ahli keluarga kita, na'uzubillah. Yang kedua, dia tabayun. Yang ini yang bagus. Dia bersedia untuk mendengar. Wait. Okay, and then apa lagi maklumat dia? Kan, dia tunggu, dia sabar. Tabayun, double check. Okay, so dia double check. Kemudian dia mungkin fikirkan. So double check tu macam-macam lah cara. Rujuk kepada orang yang lebih tahu. Bukan kita mengorek tu, bukan mengaibkan, tak? Tapi kita nak double check. Betul ke ada berlaku ini dalam masyarakat kita sekarang ni? Okay, kalau ada betul, okay, kita pun bersedia. Ya, bersedia untuk apa? Untuk berhati-hati. Untuk menjaga ahli keluarga kita. Dan yang ketiga ini adalah mereka yang terus menentang. Menentang maklumat tersebut. Jadi dapat saja maklumat tu, dia tentang. Ya, jadi yang ini kita khuatir kalau kita masuk dalam grup yang apa orang kata tu, mengikut secara membuta tuli lah. Jadi bila mengikut secara membuta tuli, maka susah orang nak selamatkan kita lagi. Okay, so jadi tu tiga kategori. Now, daripada tiga kategori ini, bagi kita yang melihat sesuatu yang mungkar. Okay, jadi bila kita nak, adab kita nak mencegah pada kemungkaran, Imam Ibn Qayyim, dia berpesan kita kena tengok ada ke tidak empat kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama adalah hilangnya kemungkaran kemudian diganti dengan kebaikan. Jadi kita hilangkan benda yang mungkar, sebab bila kita bongkar contohnya, aib itu kita bawa ke depan, ada tak kemungkinan kemungkaran tu hilang, lepas tu ada kebaikan yang datang. Okay, itu nombor satu. Yang kedua, kita kena tinjau. Sebab adab tu dia berbeza, dia tengok. So kita tinjau dulu. Okay. Yang kedua, bila kita bongkar aib ini, maka kemungkaran akan berkurangan. Okay. Dalam dua-dua keadaan ini, insyaAllah, ini yang disarankan oleh Imam Ibn Qayyim, aib pada waktu ini dibolehkan untuk kita bertujuan melawan kemungkaran lah. Okay. Yang ketiga, adabnya adalah kita teliti balik. Seandainya aku bongkarkan aib ini, adakah kemungkaran dalam aib ini bertukar dengan kemungkaran lain yang serupa? Jadi maksudnya hilang kemungkaran tu, tapi datang pula bahala, datang pula masalah lain. Okay, yang ini dia perlu berijtihad tengok mana yang bertembung. Kepribadian dia, kepentingan peribadi kah atau kepentingan masyarakat. So kalau kepentingan peribadi dan kepentingan masyarakat yang bertembung, yang masyarakat diutamakan, masyarakat menang. Jadi kat situ dia ambil perkiraan-perkiraan ini, nak ajar ni macam mana kita nak buat keputusan ni, kan. Sebelum kita kemungkaran-kemungkaran ini boleh berlaku di mana-mana. Dekat dalam rumah kita pun boleh berlaku kemungkaran. Di kalangan adik-beradik pun boleh berlaku kemungkaran. So kena belajar. So nombor empat ini dia haram. Macam ni, apa haram, adab-adab yang ni menuju ke arah ini adalah adab yang perlu di maksudnya perilaku tu tidak boleh diguna pakailah. Okey. Apa dia, sekiranya kita buat sesuatu, kita bongkarkan aib, maka kemungkaran asal itu diganti pula dengan kemungkaran yang lebih parah. So kalau yang macam tu, kita nak hilangkan kemungkaran. Niat dia tu kan? Tapi datang pula kemungkaran yang lebih teruk lagi, sehingga orang berbunuhan, kan? Sehingga matilah, sehingga macam-macam lah. So yang itu tidak boleh. Jadi satu, dua, tiga, empat, kita tengok adab tu tadi
matlamat dia itu macam mana. Jadi barulah kita faham itu yang sebenarnya kita nak capai. Dan Masya Allah, saya sebenarnya Brother Fidaus dan juga sahabat-sahabat yang dimulakan, sahabat-sahabat Maya, sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat Instagram, kita bersyukur actually saya ada nampak kelebihan kebaikan pecahnya isu ini. Nombor satu, kita nampak ada di kalangan taksub-taksub, orang-orang yang mengangkat seseorang itu sebagai Nabi dan Rasul lah. Okay. Dan benda itu boleh berlaku. Bukan sahaja kepada mana-mana tokoh yang kita faham, yang kita kenal, ya. Tapi pada tokoh-tokoh yang lain pun ada. Yang ini berlaku daripada zaman Nabi. Tapi pada zaman kita timbul balik. Jadi bila kita nampak begitu, kita kata Masya Allah, ini ada satu kebaikan. So kita ambil yang kebaikan aja. Yang kedua, saya rasa sangat bersyukur sebab memang saya mengendalikan kes-kes seperti ini yang orang datang, tanya kan, dia rujuk masalah-masalah dia. Jadi kita dapat keberanian daripada mangsa-mangsa itu untuk tampil ke hadapan. Ha, jadi ini sangat indah dan pada saya di situ ada rasa macam keselamatan dan pembelaan. Sebab saya melihat diri saya, kalau saya letak diri saya di tempat mangsa. Jadi kalau tempat mangsa, tuan-puan, kita belum tentu tahu kita berani. Saya pernah jumpa ni mangsa ini 11 tahun. Dia bukannya ada apa-apa. 11 tahun itu sebab minta maaf lah ya kan, dia ditanggalkan baju dia, lepas tu orang tu nak rogol dia, tengah nak buka baju, budak perempuan ni lari. Jadi maksudnya dia still okay lagi, still baik lagi kan, tapi 11 tahun dia simpan benda tu, tak berani nak cakap dengan mak dengan ayah. Kenapa dia berani selepas 11 tahun? Sebab lelaki yang hampir rogol dia tu datang balik, jumpa, bertandang balik ke rumah dia. Jadi waktu itu dia menyorok aje. Kemudian mak dengan ayah pun tanyalah kan, kenapa awak ni bila dia tu datang awak menyorok. Jadi rupa-rupanya ada je, tapi tu pun lama barulah dia bercakap. Okay, jadi itu nak ceritanya benda tu sangat trauma bagi perempuan, bagi wanita. Mungkin pada lelaki tak perasan kot. Kan, bagi perempuan dia lebih sedikit sebab maruah itu sangat penting kan. Kemudian yang ketiga, saya bersyukur tuan-puan dengan adanya kita panggil satu lonjakan seperti ini kerana dia merupakan satu amaran kepada khususnya mereka yang merasakan mereka ini adalah tokoh, adalah selebriti. Dia satu muhasabah kembali. Macam bila saya baca kan, saya tengok balik social media, saya terdiam sendiri dan saya pun istighfar, saya pun tahu saya perlu bermuhasabah sebab kita ini sebenarnya membebani banyak kelemahan kita. Tapi bukanlah dengan bebanan, kelemahan dan aib kita itu kita harus hentikan dakwah kita dan juga menyelamatkan masyarakat. So lihatlah kebaikan-kebaikannya. Dalam masa yang sama, kita belajar adab-adabnya dan kita guna pakai adab-adabnya. Sebab akhirnya kita buat ni sebab apa? Apa yang kita buat ni? Sebab apa? Kerana apa? Bukankah kita nak dapatkan redha Allah? So kita singgah sekejap ni dekat page Brother Firdaus, page saya ke kan, Instagram yang singgah sekejap ni, sebenarnya kita sedang Allah bagi peluang nak dapat pahala kah atau nak dapat bala dari Allah. So kalau kita bersilaturahim, kita menahan diri kita daripada marah kan, daripada mengecam orang dan sebagainya, inilah peluang yang Allah sedang bentang kat depan kita ni. Tapi kenapa kita ambil peluang ini untuk apa kata berbalah ataupun berselisih faham, kemudian kita menuduh dan sebagainya. So ambillah saat ini sebagai waktu untuk kita mendengar, kemudian kita tabayun. Itu lebih baik sebab Allah sedang melihat kita sekarang. Dan kita harap ini diambil sebagai amalan dan Allah redha pada kita dan memandang ini sebagai ibadah kita juga yang boleh melindungi kita daripada sentuhan api neraka. Baik, saya nak tambah sikit daripada Fidah. Maksudnya dalam adab-adab kita menangani ataupun isu seperti ini, ya. Apakah kayu ukur kita? Tadi berarti-berarti ada pegang pembaris kan, ya. Jadi kayu ukur kita dalam kita membuat satu penilaian, apa dia? Adakah hati dan perasaan kita? Ataupun di sana ada panduan daripada hadis Al-Quran dan juga kata-kata ulama yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita, ya. Jadi disitulah akan menentukan kita sama ada kita ni, ialah bila saya bercakap begini sebab saya tidak memihak mana-mana. Tetapi kami bercakap pada sudut pandangan Islam, bagaimana kita melihat sesuatu isu, ya. Daripada awal saya katakan, kalaulah ia berkaitan individu tertentu, orang itu memang saya akan tentang habis-habisan. Kerana itu bercanggah dengan prinsip agama.
Tetapi kalau kita nak wujudkan suatu kesedaran ya dalam masyarakat kita tentang bahaya yang berlaku hari ini, minta maaf saya sebutkan, saya sebagai seorang ayah dan sebagai orang yang masyarakat mendengar rintihan-rintihan memang sangat terjerut hati ini ya, bagaimana kita nak melakukannya. Jadi apa yang mampu kan buat ialah kita timbulkan kesedaran di kalangan masyarakat ya, dan seterusnya kita serahkanlah apa-apa yang berkaitan dengan salah laku tadi ya, sebab kita dah minta tanya air dan kemungkaran kepada pihak yang bertanggungjawab. Itu sebagai, kalau saya sebagai netizen, supaya itu komen-komen itu yang perlu sangat dijaga ya, kerana kadang segi posting, tak maaf saya sebut kan, sebab saya ikuti juga posting daripada Brother Wong ya, posting daripada pihak-pihak yang lain ya. Jadi kadang posting itu perkara biasa, satu kisah-kisah yang berlaku ya. Tapi biasanya bila dia akan menemukan persepsi, kita tak boleh salahkan orang yang membuat satu posting yang bersifat umum. Tapi yang salah itulah siapakah yang menafsirkan yang terkadang sehingga terlalu jauh hingga mengaitkan dengan individu-individu tertentu. Maka itulah yang menjadikan kita tadi, kita dah suzon dan melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya. Wallahualam. Saya mungkin nak kaitkan lagi sikit. Okay. Cinta itu buta. Jadi sebab tu kita kena pastikan kita bercinta dengan siapa sebenarnya. Kalau kita bercinta dengan Firdaus Wong, apa je yang datang daripada Firdaus Wong, semua benar belaka. Kalau kalian cinta dengan kami, Ustaz-Ustazah ni, apa je yang datang pada kami ni memang semua indah belaka. Tapi kalau kalian cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi manusia yang sangat adil. Dan kita tahu bila kita cintakan seseorang itu, dia mesti letak bahawa orang ini boleh membawa kita kepada Allah SWT. Ada tanggungjawabnya, ada dakwaan dia, ataupun ada persoalan-persoalan tertentu yang Allah akan tanyakan pada kita. So janganlah kita dikaburi oleh cinta-cinta kita yang tak betul tu. Wallahualam. Banyak benda saya nak kongsi juga sebenarnya. Agak, bagi saya perkara ini juga agak personal. Sebab seringkali yang datang kepada saya, sebab itu tempoh hari saya tulis satu status dengan lirik lagu Kenny Remy Martin, Suratan Atau Kebetulan. Jadi hidup ini sering mendatangkan pilihan. Seringkali saya sendiri tertanya, apa objektif bila masyarakat datang kepada saya? Kita kena, sebagai pendakwa, kita kena bertanya, apa, kenapa mereka datang kepada saya? Adakah mereka nak kenakan orang lain? Adakah memang mereka ada bukti? Ataupun mereka meyakini bahawa, mereka meyakini Allah akan membantu tetapi menerusi kita. Dan apatah lagi bila kita dah mengabdikan diri kepada Allah menerusi jalan dakwah, maka amanah yang telah diberikan oleh masyarakat itu kita tidak boleh sia-siakan. Mereka datang kepada kita dengan harapan setinggi Gunung Everest. Tetapi ada kalanya kita sebagai pendakwah, kita kerana terlalu takut, kita terlalu takut kena kecam, maka mereka datang dengan harapan setinggi Gunung Everest, kita lontar mereka ke dalam lautan yang paling dalam. Sehingga mereka rasa kecewa pada agama kita sendiri. Mereka rasa kecewa, mereka rasa sebagai orang yang beragama, beginilah cara mereka. Yang di depan kamera mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi bila kemungkaran dibawa kepada mereka, mereka mendiamkan kemungkaran. Jadi bila datang kepada saya, maka saya selalu tertanya, bagaimana jika mangsa yang sedang bercakap dengan saya, ini adalah kakak saya, adalah adik perempuan saya, ataupun na'udzubillah anak perempuan saya. Dan saya sering terfikir, jikalaulah hari ini mangsa ini, bila saya telah melihat, dan saya sebut secara general kes-kes yang saya terima, bila mana mangsa ini datang kepada saya, saya sedang terfikir, Ustaz dan Ustazah, saya kata, hari ini aku tahu kes ini, aku dah nampak bukti dia begitu jelas. Okay, undisputed. Okay, telah melalui proses-proses untuk mengenal pasti keasliannya. Dan hari ini saya tahu I can do something walaupun perlu berhadapan dengan kecaman masyarakat, cacian masyarakat, kejian masyarakat, hatta sehingga dikafirkan. Jikalau hari ini saya boleh melakukan sesuatu dan saya tidak melakukan sesuatu, na'udzubillah, andai kata pada masa hadapan, anak saya yang telah membesar pula menjadi mangsa kepada situasi yang hampir sama. Telah hilang untuk meminta bantuan daripada sesiapa. Kerana dahulunya, ketika saya ada peluang untuk membantu seorang mangsa yang bukannya ahli keluarga saya, yang bukannya sesiapa kepada saya,
saya mendiamkan diri dan membiarkan kemungkaran itu terus berlaku. Maka sebab itu saya sendiri berkongsi di sebab juga ni, jangan saya tak pandai menangis, jangan buat saya menangis. Sebab benda ni agak close to my heart, sebab pernah menerima macam-macam kecaman, macam-macam ugutan. Saya boleh tahan, tapi ada kalanya wife yang menangis melihat kecaman. Tapi kita bukan meminta simpati masyarakat, kerana sebagaimana saya pernah kongsi, hikmah penurunan diharamkan arak secara berperingkat. Sebab masyarakat tak boleh terima kalau diharamkan terus, okay, fashtanibu, surah Al-Ma'idah ayat 90 diturunkan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata jikalau Allah menurunkan halal dan haram terlebih dahulu, nescaya orang Arab tak akan terima. Tetapi hikmahnya ialah Allah menyediakan satu platform mental conditioning kepada masyarakat supaya untuk bersiap sedia kepada suatu pengharaman. Mental conditioning dah ada. Begitu juga saya percaya apa yang berlaku pada masa kini merupakan suatu mental conditioning kepada masyarakat. Kepada masyarakat untuk menerima sesuatu yang bakal berlaku. Untuk menerima sesuatu yang mungkin ya akan menjejaskan imej Islam itu sendiri. Tetapi sesuatu perlu dilakukan untuk menyediakan masyarakat untuk jangan mengidolakan saya, jangan mengidolakan Ustazah Isfadia, jangan mengidolakan Ustaz Muhyiddin, jangan mengidolakan mana-mana manusia. Tetapi berpaksikan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Saya tak boleh nak cakap lagi ni Ustazah. Saya cakap nanti saya menangis ni. Dah lama tak menangis ni. Sebab dia sesuatu yang sangat dekat. Sangat dekat sebab bagi saya bila dah ambil peranan sebagai pendakwa, maka kita ambil tanggungjawab tu. Betul. Kejap. InsyaAllah Brother Firdaus, itulah tanda cinta kita pada Nabi kan. Kita tahu ini merupakan satu amanah yang cukup besar. Kita nak sambung perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bila kita pandang masyarakat ini, kita pandang dia sebagai umat Nabi Muhammad yang Nabi cintai, yang Nabi sedang tunggu-tunggu, yang Nabi pun letakkan harapan kepada kita. Sebab kita tak ada dah Nabi lepas ni. Nabi Muhammad tu saja, dan kita ini adalah penyambung tugas baginda Rasulullah SAW. Saya sangat memahami Brother Firdaus, perasaan-perasaan itu, sebab kita dalam apa orang kata tu dunia yang sama, kita berhadapan dengan apa orang kata tu aduan-aduan ya masyarakat dan sebagainya. Percayalah tuan-tuan puan-puan, jangan letak pecinta tu kepada idola-idola yang manusia biasa. Jangan. Letaklah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi once kita letak pada Allah dan Rasulnya, insyaAllah Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Allah akan bantu kita, bimbing kita, tunjukkan jalan yang baik dan sebagainya. Dan walaupun benda itu pahit kan, tapi kita akan lebih terbuka bila kita mencintai Allah dan Rasulnya lah. Betul, saya sangat. Okay. Dah habis menangis dah Firdaus, seberapa Firdaus? Saya ni susah nak menangis ni. Saya pun sebenarnya banyak benda lagi nak cakap, tapi saya rasa itulah saya, sebab saya tak suka menunjukkan tangisan saya di khalayak ramai, sebab bagi saya cukuplah saya menangis pada Allah kan, sebab tangisan saya tu kira perlu mahal. Perlu mahal untuk Allah dengan Rasulnya. Kan. Jadi saya rasa saya tak suka membuat-buat air mata, saya tak pandai. Tak apa Brother Firdaus, Nabi pun menangis juga kan. Dekat Taif dia mengadu pada Allah semata-mata kan. Waktu orang semua tolak dia, benda itu suatu orang kata yang harus dihadapilah oleh kita yang pegang kebenaran. Cuma mungkin betul ada apa yang Ustaz sebutkan, bila kita bawa kebenaran itu bukan cara kita sampaikan kebenaran, tapi bukan kebenaran itu yang menjadi pokok utamanya, yeah. Tapi kadang-kadang how you say it lah, kan, bagaimana kita menyampaikan dia, kebenaran. Dia bagi saya ni Ustazah, bagi saya, yeah. Saya cuba memfokuskan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di hari akhirat. Jikalau kita melakukan sesuatu dengan prinsip yang benar, kemungkinan ada, iaitu kita tidak akan memperolehi kemenangan yang di dunia. Ya. Yeah. Ya, kerana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis bahawa pada sekini aku mengadili kalian berdasarkan hujah-hujah kalian, kepetihan kalian bercakap. Tetapi di padang mahsyar kalian akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin di dunia kita tidak akan mendapat keadilan, kita tidak akan mendapat kemenangan.
tetapi yakinnya kita kepada hari kiamat, maka di situlah saya mensasarkan sekurang-kurangnya kemenangan di akhirat. Dengan kita melakukan sesuatu yang betul, dengan prinsip yang betul, maka kemenangan pasti mutlak milik kita di hari kiamat. Mungkin di dunia kita tak dapat kerana mungkin individu yang terlibat mempunyai pengaruh yang hebat. Ya, mempunyai pengaruh yang hebat, maka mungkin kita tidak akan menang. Tapi it's okay. Selagi mana kita ikhlas, maka di situlah kemenangan kepada kita di hari kiamat nanti, insyaAllah. Baik, Ustaz dan Ustazah, masa pun dah 10:43. Yeah. Mungkin kita tak ambil soalan. Saya takut, saya cuba tak nak menitiskan air mata. Mungkin Ustaz dengan Ustazah ada suatu kesimpulan terakhir untuk dalam topik kita, jangan mencari aib. Silakan Ustaz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan, teman-teman, warga netizen, sama ada follower kepada Brother Firdaus, follow pada Ustazah Sfadia, yeah, dan orang yang manis saya. Jadi saya mengajak pada rakan-rakan, teman yang dimati Allah, dan yang pertama sekali ialah kita buat itu yang pertama kerana Allah SWT. Jauhkan daripada ketangsuban ataupun kita terlalu, orang kata, cenderung kepada seseorang. Ustaz sebut tadi, boleh kita buat itu sesuatu itu kerana Allah SWT. Yang kedua, rakan-rakan, teman-teman, ya, jangan kita fokus kepada orang yang melakukan kesilapan, kesalahan. Sebab semua orang buat salah silap. Tetapi apa yang penting ialah yang Allah Ta'ala murka adalah apabila maksiat kemurkaan itu berleluasa di atas dunia ini. Hmm. Itu yang lebih utama. Ya? Itu kalau individu mungkin sebagai penyebab saja. Ramai lagi orang yang melakukan sama ada kita tahu ataupun tidak. Dan kita takut sekiranya maksiat itu berleluasa dan Allah Ta'ala mengatakan وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ إِقَابٌ. Al-Anfal ayat 120, ayat yang ke-25. Takutlah kepada Allah. Ya? Kerana takutlah kepada Allah kerana fitnah itu dia tidak akan mengenai orang yang zalim sahaja. Ya? Tetapi dia akan kena semua. Ya? Kita yang baik pun akan kena. Yang zalim pun akan kena juga. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Kerana itulah kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala maha pedih sesaannya. Jadi kita kena cakna yang ini, kita perlu perhatin untuk kita sama-sama membendung agar maksiat-maksiat ini dapat kita hindarkan dan dapat kita halang. Bermula daripada mana? Daripada diri kita sendiri. Sama ada yang namanya ustaz ataupun orang biasa, kita tak manusia. Kita mulakan daripada diri kita sendiri. Dan kita jaga daripada ahli keluarga kita, pastikan ahli keluarga itu dia tidak terjebak. Ya. Dan seterusnya kita rebakkan kepada masyarakat kita. Dan jadilah kepada, menjadi netizen, menjadi warga maya yang bijak. Ya. Apabila sesuatu informasi yang kita dapat itu, kita fikir-fikirkan apakah yang positif yang kita boleh ambil pengajaran. Ya. Kalau yang negatif, yang tak betul, memang awal-awal kita tolak dan jangan kita sebarkan kerana dia boleh mencetuskan lagi kemarahan di dalam netizen seperti yang berlaku pada hari ini. Wallahualam. Ya, saya ajak sahabat-sahabat semua sekalian untuk melihat bahawa apa yang berlaku ini sebenarnya yang kita hadapi ini, sama-sama kita hadapi ini, buka media sosial, buka berita ke kan. Jadi yang itulah yang kita nampak. Sedikit-sedikit adalah juga yang kita nampak kan. Jadi Allah sedang menguji tahap keimanan kita ni. Kita keimanan kita ni tak akan lengkap kalau kita betul-betul kalau kita tidak benar dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Kan Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaik min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Jadi tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku ini dicintai lebih olehmu berbanding anak-anak, ibu bapa dan orang lain. Jadi Allah nak tengok kita ini cinta kepada Nabi tahap mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nak tutup bila kita berhadapan dengan berita-berita kan yang kita tidak pasti dan sebagainya, ada unsur-unsur yang macam mengaibkan orang lain. Ya? Kalau benda ni memang pula zaman Nabi pun berlaku. Tapi bila zaman Nabi berlaku, tengok macam mana cara Nabi selesaikannya kan. Jadi yang pertama, Nabi akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Taala, dan kita pun kembalilah balik kepada Allah dengan baca doa ini. Antara doa yang saya nak share adalah Allahumma inna as'alukal huda was-sadad. Ya? Jadi maksudnya Allahumma, wahai Tuhan kami, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk,
wasadat dan keteguhan serta ketetapan atas kebenaran. Jadi ketepatan, ya, as-sadat tu macam benda yang tepat, kebenaran, kebenaran yang tepat. Okey, so jadi kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tak tahu, tak apa, pejam mata itu no problem, tapi dengarlah dan juga tabayun, dan jangan menjadikan kita cepat melatah sama ada terlalu memihak kepada Brother Firdaus ataupun menghentam Brother Firdaus. Dua-dua tu dia jadi tak kena, ya, yeah, okey. So bergaduh pula antara satu sama kita, itu semua malaikat akan mencatat. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala mungkin ketelanjuran, ya, kelemahan saya dalam mengendalikan ini semua. Kebaikan datang daripada Allah Jalla wa Ala, dan saya serahkan kembali kepada Brother Firdaus. Terima kasih banyak-banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira dalam program ini, saya rasa bukan dalam program ini saja, di dalam rancangan-rancangan TV yang saya pernah muncul, di dalam forum-forum dan sebagainya, saya rasa ini kot kali pertama saya menitiskan air mata di khalayak ramai dan sebagainya, kan? Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bukan mudah. Saya telah, kami di MRM, saya jarang guna perkataan saya melainkan merujuk pada diri saya. Tapi bila dalam usaha dakwah dan kebajikan, saya seringkali menggunakan istilah kami, kerana bukanlah saya seorang. Di belakang saya ada sahabat-sahabat saya, ada orang-orang yang mendoakan saya, ada yang menyumbang untuk kami di MRM. Saya boleh katakan bahawa kami di MRM, ini antara kali ini tugasan yang paling berat. Walaupun kami pernah mengendalikan kes-kes LTTE, pengganas dan sebagainya, tetapi tugasan kali ini sangat berat. Sehingga kan tiada staff saya yang tahu, wife pun tak tahu, ramai tidak tahu, ramai yang nak call dan sebagainya, kerana bebanannya. Ya, tetapi insyaAllah, ya, sebagaimana doa Nabi SAW kepada Allah setelah peristiwa di Taif, Nabi berdoa, dia kata, Ya Allah, kepada siapakah engkau mau serahkan urusanku ini, Ya Allah? Adakah engkau mau menyerahkan urusanku ini kepada mereka yang zalim, mereka yang telah, yang baru sahaja menolak dakwahku, Ya Allah? Ataupun engkau ingin menyerahkan urusanku kepadamu, Ya Allah? Dan ini yang paling menyentuh hati saya. Yang Nabi SAW kata, Ya Allah, jikalau engkau reda dengan aku, aku tak kisah, aku tak peduli apa kata orang. Memang saya risau. Memang saya risau. Okey, apa-apa kemungkinan boleh berlaku, tetapi saya percaya apa yang berlaku kepada saya itu ada hikmah. Mungkin itu penamat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tugasan saya di dunia, tetapi saya yakin pasti akan bangkit lebih ramai yang jauh lebih hebat, yang akan meneruskan prinsip Al-Quran dan Sunnah untuk terus memperjuangkan kebenaran dan berdiri sebagaimana Nabi SAW, baginda SAW juga berdiri bersama dengan orang yang dizalimi tanpa mengira siapa pun mereka. Yang penting tertegaknya keadilan buat mangsa dan juga pemangsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullahu khairan di atas sokongan dan doa tuan-tuan dan puan-puan. Hentikan cacian, hentikan makian, hentikan ejekan, walaupun kepada siapa, kepada orang yang kita suka dan kepada orang yang kita tidak suka. Kita ingat, jangan terlampau membenci, jangan terlampau menyayang, kerana ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkan hati kita. Hari ini orang yang paling kita benci, esok mungkin orang yang paling kita cintai. Hari ini orang yang paling kita cintai boleh jadi orang yang paling kita benci. Maka berpada-padalah, jaga adab, jaga lisan, kerana setiap di antara kita pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Hari ini kita mungkin bersenang lena. Hari ini mungkin kita mengatakan aku tak peduli. Di atas emosi kita, kita melempiaskan nafsu amarah kita dengan menulis komen, bercakap yang bukan-bukan, yang akhirnya dipertanggungjawabkan di akhirat. Jaga lisan kita insyaAllah, dan juga tulisan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, jazakumullah khairan, yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, mewakili sahabat-sahabat saya di belakang tabir, Fikri, Syahir, kepada Ustazah Isfada dan juga Ustaz Muhyiddin. Sekali lagi, mohon maaf dan ampun jika terdapat sebarang kesilapan. Baik datang dari Allah, kurang daripada diri kami. Kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.